Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Begitu mereka disiksa oleh Allah di neraka, mereka berteriak-teriak kepada Allah, ya Allah, akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Ya Allah, ini sakit sekali ini. Keluarkan saya dari sini, ya Allah. Untuk apa? Untuk saya beramal sebagaimana amalan yang tidak pernah saya lakukan dulu di dunia. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dalam kesempatan yang berbahagia ini, bahwa pergantian tahun ini adalah peringatan bagi kita semua untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan memperbanyak bekal. Pergantian tahun ini itu peringatan bagi yang mampu mengambil pelajaran tentang pergantian waktu untuk dia memperbaiki diri dan memperbanyak bekal. Sudah cukup kita kejar dunia berlebihan. Dunia itu kita kejar atau tidak kita kejar, Allah kasih. Allah kasih. Kenapa saya bilang demikian? Karena Nabi mengatakan itu di dalam hadisnya. Kata Nabi, ketika seseorang sudah 2-3 kali 40 hari di dalam perut ibunya, sudah 3 kali 40 hari, Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh ke janin itu, dan kita mengalami semua ini. Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh. Ketika ruh ini sudah ditiupkan, Allah perintahkan malaikat untuk mencatat. Apa yang dicatat? Dicatat rezekinya, dicatat ajalnya, dicatat kebahagiaan atau kesengsaraannya di dunia. Jadi kita sekarang hidup ini itu adalah hasil dari catatan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Banyak orang yang tidak punya kesempatan beribadah karena sibuk cari uang. Untuk apa cari uang? Untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Kan ini yang terjadi kebanyakan. Cari uang, kalau tidak cari uang tidak makan bisa mati. Akhirnya kesibukannya adalah cari uang. Ibadah nomor 2, nomor 3, nomor 4, bukan, bahkan mungkin tidak punya nomor lagi. Padahal sebelum manusia dilahirkan di usia yang kurang lebih 120 hari itu, Allah sudah catat ajalnya dan rezekinya. Allah sengaja menggandengkan ajal dan rezeki, bukan kebetulan. Ini sering kita sampaikan dalam pengajian. Menggandengkan ajal dan rezeki itu bukan kebetulan. Tetapi ini adalah pelajaran bahwa orang yang punya rezeki berarti masih punya usia. Orang yang sudah meninggal dunia, tanda bahwa rezekinya sudah selesai. Ini dua hal yang saling berkaitan. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa dunia kalau kita kejar, pasti kita dapat. Kalau tidak dikejar juga pasti kita dapat rezeki. Kalau orang menganggap bahwa rezeki itu harus kerja dulu, baik mati semua itu orang yang tidak punya kerjaan. Daripada PNS. Ini bertanda bahwa memang Allah sudah aturkan. Sehingga orang yang beriman tidak perlu khawatir dengan dunia. Dia melihat sesuatu yang tidak perlu diperebutkan. Melihat sesuatu yang sederhana. Dengan segala kemewahannya dia hina. Ini penglihatan orang beriman terhadap dunia. Tidak pantas diperebutkan. Saya pernah menyampaikan sebuah kisah dari seorang ulama. Bahwa ada orang yang terjatuh dalam sumur. Ya, terjatuh ke dalam sumur. Tiba-tiba ada seseorang yang lewat. Dia minta tolong. Maka ditolonglah orang ini yang terjatuh di dalam sumur. Setelah ditolong, orang ini dikasih segelas air. Setelah dikasih segelas air, dia sudah minum segelas air. Maka yang menolong baru bertanya, kenapa tadi jatuh? Kenapa bisa jatuh di sumur ini?
Akhirnya orang yang tadi jatuh ini ingin menjawab dengan mempraktekkan. Sebegini saya tadi, dia dekat di sumur, saya tadi seperti ini. Tiba-tiba terpeleset lagi untuk kedua kalinya, jatuh lagi ke sumur untuk kedua kalinya, dan meninggal dunia. Padahal mau dia praktekkan itu cara jatuhnya, jatuh betul. Apa kata ulama? Ulama yang menilai kisah ini mengatakan bahwa jatuhnya pertama kali belum ajalnya. Kenapa? Karena Allah belum sempurnakan rezekinya. Apa rezekinya? Dia masih punya rezeki satu gelas air. Dia masih punya rezeki satu gelas air. Dan Allah tidak akan mencabut nyawa seseorang sebelum Allah sempurnakan rezekinya. Sehingga ketika kali kedua dia jatuh, gelas satu gelas air ini sudah selesai. Allah sudah tunaikan haknya sebagai Tuhan untuk memberikan rezeki kepada hamba itu. Maka ketika dia terjatuh, meninggal dunia. Tapi lucunya banyak orang yang bukan cuman bersusah payah, bahkan setengah mati kejar dunia karena takut mati. Setengah mati kejar dunia karena takut mati. Tetapi ujung-ujungnya mati juga, harta yang dicari sekian puluh tahun dinikmati sama yang lain. Dia menikah, bekerja, membangun rumah mewah, meninggal dunia, istrinya kawin lagi di belakang. Bukan rezekinya matanya. Maka orang beriman melihat dunia sekali lagi, melihat sesuatu yang tidak perlu diperebutkan. Hina. Allah katakan di dalam, Nabi mengatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadisnya, bahwa dunia ini itu layaknya bangkai kambing. Ya. Suatu ketika Nabi berjalan di tengah pasar, dia lihat ada bangkai kambing cacat. Coba bayangkan hinanya ini. Sudah kambing cacat, bangkai lagi. Kambing cacat jadi bangkai. Tidak ada yang hiraukan. Nabi mengangkat kambing ini. Dia katakan, kenapa tidak ada yang mau ambil ini? Kata masyarakat yang ada di pasar, Rasulullah, jangankan jadi bangkai, hidup saja kalau cacat setengah-setengah orang mau ambil. Apalagi cacat dan bangkai. Kata Nabi SAW, dunia tidak lebih mulia dari bangkai kambing cacat ini. Tetapi banyak orang yang sampai cacat-cacat dirinya karena kejar dunia. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa dunia ini tidak sebanding dengan sayap nyamuk. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya dunia ini di mata Allah lebih mulia dari sehelai sayap nyamuk, sudah pasti orang kafir tidak dapat bagian. Karena Allah cinta orang beriman. Orang kalau cinta kepada orang, tidak mungkin dia kasih yang tidak baik, kan? Suami yang cinta istrinya, tidak mungkin dia kasih istrinya yang tidak baik. Dia ambil yang baik-baik, dikasih istrinya yang tidak baik. Tidak. Itu tidak cinta namanya. Teman yang cinta kepada sahabatnya, dia akan kasih hadiah yang terbaik. Allah juga cinta kepada orang yang beriman, Allah akan kasih yang terbaik. Tetapi Allah tidak menilai dunia itu yang terbaik, sehingga Allah tidak kasih orang beriman dunia. Maka kita lihat rentetan orang yang paling kaya di dunia, orang yang paling kaya di Indonesia, itu 10 besar, nomor 1 sampai nomor 5 lah, tidak ada orang Islam. Karena memang itu bukan ukuran kemuliaan di hadapan Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kalau sekiranya dunia ini lebih baik daripada sehelai sayap nyamuk, maka Allah tidak akan kasih itu kepada orang kafir. Allah pasti akan berikan kepada orang yang beriman. Tetapi Allah tidak melihat dunia itu lebih baik daripada sehelai sayap nyamuk. Maka Allah mempersiapkan akhirat sebagai sesuatu yang terbaik untuk orang-orang yang beriman. Maka itu pergantian tahun ini seharusnya menjadi momen bagi kita untuk memperbanyak bekal agar kita pantas mendapatkan hadiah Allah yang terbaik itu di akhirat. Nanti kalau kita meninggal dunia, kata Nabi, tidak bergeser kedua kaki kita kecuali ditanya empat hal. Ditanya usia, ditanya masa muda, ditanya tentang harta, ditanya tentang ilmu. Kenapa ditanya usia?
Karena Allah telah memberikan banyak sekali waktu dalam kesempatan kehidupan kita ini. Ada yang usianya sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ada yang bahkan mungkin sudah usia bonus 70 tahun lebih. Itu sudah usia bonus tuh. Dan itu akan dipentai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Fatir, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang nanti di akhirat di dalam neraka akan berteriak-teriak dengan siksaan Allah. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Begitu mereka disiksa oleh Allah di neraka, mereka berteriak-teriak kepada Allah, ya Allah, akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Ya Allah, ini sakit sekali ini. Keluarkan saya dari sini ya Allah. Untuk apa? Untuk saya beramal sebagaimana amalan yang tidak pernah saya lakukan dulu di dunia. Saya dulu tidak pernah sholat, tidak pernah mengaji, tidak pernah puasa. Saya mau kerjakan semua, yang penting keluarkan dulu sejenak saja. Apa kata Allah? Jawaban Allah telak sekali, menjadi cambuk terhadap orang-orang yang selalu berdosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam nu'ammirkum fihi man tadzakkar ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar." Bukankah kami dulu sudah kasih kamu umur yang panjang? Kemana saja? Bukankah kami sudah kasih kepada kamu usia yang panjang? Kenapa tidak mempergunakan itu? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir. Bahkan sudah saya utus utusan untuk memberikan peringatan ke kamu. Sudah banyak pengajian, sudah banyak majelis ilmu. Bahkan kalau kita buka YouTube, subhanallah, rentetan ustaz-ustaz dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda memberikan kajiannya, ceramahnya. Ini semua peringatan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dengan sisa usia kita yang ada ini, Allah memberikan peringatan itu untuk apa? Agar kita tidak menyesali usia yang sudah diberikan. Di saat penyesalan tidak lagi ada gunanya usia. Yang kedua, masa muda. Allah akan tanya tuh masa muda. Ini yang anak-anak. Kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa masa muda? Karena masa muda itu adalah fase puncak kekuatan manusia. Di antara dua kelemahan. Masa muda adalah puncak kekuatan manusia di antara dua kelemahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'alakum min dha'fin." Dialah Allah yang menjadikan kita lemah. Lemah saat kita masih bayi, tidak bisa berbuat apa-apa. Mau berpindah dari satu tempat ke tempat lain harus digendong. Mau makan harus dibantu. Tidak bisa apa-apa, ini lemah. Wa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian kata Allah, kami ganti kelemahan itu menjadi kekuatan di masa muda. Wa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Dan Allah jadikan kekuatan itu berubah menjadi kelemahan lagi ketika kita sudah tua. Maka itu masa muda ini dimintai pertanggungjawaban, karena di situ kita sedang kuat-kuatnya. Jangan nanti mau rutin ke masjid kalau sudah asam urat. Waduh, berat kakinya ini, bengkak-bengkak, masya Allah. Sudah kolesterol baru mau rajin sholat di masjid. Kemana dulu waktu masih kuat-kuatnya? Kuat sekali naik gunung. Tapi giliran pergi ke masjid cuma 5-10 meter tidak bisa. Ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mintai pertanggungjawaban harta, dari mana dan untuk apa kita pergunakan harta ini. Ini adalah titipan, amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mintai pertanggungjawaban terhadap ilmu yang sudah kita dapatkan selama hidup di dunia. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pergantian tahun harus menjadi momen perbaikan. Perbaikan akidah. Keyakinan kita harus diperbaiki. Kalau dulu kita masih ikut-ikutan merayakan tahun baru, stop. Sudah tidak ada lagi. Anggap yang terakhir itu menjadi terakhir dalam kehidupan kita. Kenapa? Ini keyakinan. Mereka punya perayaan, orang-orang kafir punya perayaan, umat Islam jangan ikut-ikutan. Pernah tidak kita melihat orang kafir begitu Idul Adha dia
di rumahnya tiba-tiba potong kambing juga. Padahal yang Idul Adha umat Islam. Pernah tidak? Tidak. Lalu kita tiba-tiba ikut merayakan perayaan mereka atas nama toleransi dan seterusnya. Tahun ini sudah berganti, ini adalah momen untuk perbaikan akidah. Bahwa kalau urusan muamalah setiap hari, kita boleh bermuamalah. Tapi kalau sudah urusan akidah, urusan ibadah, mohon maaf lakum dinukum waliyadin. Kita hormat, kita berbaik sangka dan juga kita berakhlak yang mulia kepada mereka. Tetapi jangan kemudian kita mengorbankan keyakinan ini untuk atas nama toleransi. Yang kedua, ini dijadikan momen untuk perbaikan ibadah. Perbaikan ibadah-ibadah yang wajib. So, sudah harus kita rencanakan. Jangan hanya sholat wajib. Harus kita rencanakan. Tahun ini sudah harus rutin sholat rawatib. Jangan kita mati-matian bangun rumah di dunia, tetapi tidak mau bangun rumah di surga. Salat rawatib 12 rakaat kita jaga, kata Nabi SAW, setiap hari akan dibangunkan rumah di surga. Harus ada planning perbaikan ibadah. Kalau dulu kita masih setengah-setengah membaca Al-Quran, rencanakan paling tidak satu kali satu bulan kita harus tamat. Ini nasihat untuk kami pribadi dan juga para jamaah sekalian. Kita iri dengan sahabat-sahabat Nabi, ulama-ulama terdahulu, Qatadah. Ya, Qatadah rahimahullah mengkhatamkan Al-Qur'an itu di setiap 7 hari. Setiap 7 hari khatam, 7 hari khatam. Ketika masuk Ramadan, dia khatamkan Al-Qur'an setiap 3 hari. Satu hari 10 juz. Jauh sekali kita ini. Begitu masuk 10 terakhir, khatam satu kali satu hari. Kita khatam Al-Quran kadang satu kali satu tahun. Itu pun kalau lagi beruntung. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa dahulu, ini ulama ini mengatakan, ulama modern mengatakan, dahulu saya heran bagaimana ulama ini mengatur waktunya sampai dia khatam Al-Quran satu kali satu hari. Dahulu, kata ulama ini, saya simu berpikir bagaimana cara ulama ini mengatur waktunya sehingga bisa menghatamkan Al-Quran dua kali satu hari seperti Imam Asy-Syafi'i. Pagi khatam, malam khatam lagi. Tidak bisa dia bayangkan bagaimana caranya atur waktu ini. Sedangkan kita ini kadang-kadang merasa sibuk sehingga tidak bersentuhan dengan Al-Quran. Lalu kata ulama ini, tetapi setelah saya melihat HP, setelah saya melihat HP, baru saya sadar, oh mungkin begini ini ulama cintanya kepada Al-Quran sama dengan cinta kita kepada HP hari ini. Jangan mikir saling menunjuk. Kita ini mulai dari bangun tidur HP, bahkan mau tidur tidur sambil pegang HP. Ulama ini mengatakan, baru saya sadar bahwa ketika seseorang cinta kepada sesuatu akan banyak waktu diluangkan untuk sesuatu itu. Ulama dahulu cinta kepada Al-Quran, semua waktunya diwakafkan untuk Al-Quran. Usikum wa nafsi. Saya nasihat untuk saya, diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian, bahwa kita memang cintanya sudah salah tempat. Sehingga kita membaca WA saja itu sama kalau kita membaca satu juz satu hari itu, bahkan mungkin lebih. Semua postingan dibaca, semua gambar diperhatikan, semua video diikuti. Padahal ketika diajak membaca Al-Quran, sibuk. Aduh, tidak bisa saya atur waktu ini, sibuk sekali. Fatimah, begitu di WA masih sempat balas. Ini kata ulama ini. Baru saya bisa melihat bahwa kecintaan ulama terdahulu terhadap Al-Quran itu sama dengan kecintaan kita hari ini terhadap smartphone kita. Hadirin yang dimuliakan dan rahmati oleh Allah SWT. Ini mudah-mudahan menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Bahwa pergantian tahun memang tidak perlu dirayakan, tetapi harus dijadikan sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman. Bahwa jangankan tahun berganti menjadi tahun baru,
pergantian siang dan malam, malam dan siang kata Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan peringatan, pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil peringatan. Khilfatan liman arada ayyadzakar au arada syukura. Peringatan dan juga momentum kesyukuran terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alani Allah wa iyyakum minal 'amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil janna wan na'imil muqim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه ويا فوز المستغفرين وتوبوا إليه ويا نجاة التائبين هدانا الله وإياكم أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته